Beginilah kegiatan puluhan anak-anak muda di Jember yang diberi nama Ngarso Official. Kelompok remaja yang keliling kampung di Kabupaten Jember untuk memperbaiki musola warga yang kurang terawat dengan baik. Seperti di Musola Al-Ikhlas, Desa Wringin Telu, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Mereka merenovasi musola tersebut dengan dana swadaya atau urunan dari tiap anggotanya. Mulai dari bersih-bersih, mengecat tembok, hingga memplester bangunan yang rusak, kelompok remaja Ngarso melakukan itu semua demi kondisi musola yang lebih baik. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mempercantik musola desa agar dapat digunakan warga dengan baik sebagai tempat ibadah yang bersih dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kegiatannya bakti sosial untuk bersih-bersih musola. Ini kita lakukan setiap hari Selasa, jadi satu minggu sekali secara rutin. Iya benar, pokoknya seluruh Kabupaten Jember dululah. Kalau untuk tujuannya sendiri, Ngarso Official ini kita apa ya? Jadi untuk anak muda biar punya kesadaran untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Jadi untuk tujuannya sendiri, emang kita mengapa milih rumah ibadah? Karena sekarang banyak rumah ibadah atau musola-musola yang ada di desa-desa sudah mulai terbengkalai. Dari Jember, Jawa Timur, Hafiz Fariansyah, Tawaf TV.